Pasca bebas dari panti rehabilitasi narkoba, Eza Gionino kembali menggandeng kekasih baru bernama Echa. Sang kekasih setia menemani Eza di lokasi syuting. Bahkan mereka tak sungkan bermesra-mesraan saat Eza lagi break syuting. Ya ini apa, seneng banget temenin pacar, kebetulan syuting deket ya, deket dari rumah gitu, deket dari rumah gue, rumah dia juga deket banget. Ya kita rumah kan emang deketan ya gitu, terus ya udah datang tadi bawain batagor, bawain makanan gitu. Ya gue bosen ya makan-makan yang kayak banyak yang dijual-jual sini, gue pengen kayak makan-makanan kampung atau makanan kayak gitu-gitu. Jadi kayak bawain batagor tuh kan enak, jajan-jajanan kayak gitu tuh enak makan kayak gitu, apalagi lagi musim hujan gitu. Ya kalau kita sih udah ada mikir ke depan, udah jauh banget ke depan. Cuma untuk saat ini sih yang benar-benar harus gue fokusin itu adalah memang karir dulu, kerjaan dulu, mama udah sehat apa segala macam baru kita bisa mikirnya. Ya pemirsa juga doain, mudah-mudahan kita pacarannya bisa langgeng lama, bisa selamanya juga. Amin. Berat badan Chelsea Olivia naik drastis.